Ya, oke guys, ini dia caranya agar kalian bisa video callan bersama Onyo ya guys. Ya, jadi MOP Management akan mengadakan ngobrol bareng bersama Onyo melalui virtual ya guys, atau video call ya guys. Dan di sini juga sudah disediakan linknya ya guys. Dan inilah caranya ya guys. Jadi kalau kalian ingin bisa virtual meet atau karaokean bersama veteran putra Onsu, caranya yaitu kalian harus kunjungi tautan dulu ya guys, atau simpen linknya dulu. Jadi saya akan mencoba mengunjungi tautannya ya guys. Ini dan ini dia caranya, yaitu seperti ini, dan nanti diarahkan ke Google Meet ya guys. Nah, di sini kalian harus install aplikasinya dulu. Install aplikasi Google Meet. Dan setelah aplikasinya terinstall ya guys, kalian kembali lagi ke Instagramnya MOP. Dan setelah kalian kembali, lalu kalian klik tautannya ya guys, klik linknya lagi. Dan di sini kalian akan disuruh untuk masuk atau mendaftar memakai email ya guys. Ini Mimin emailnya banyak, jadi Mimin akan pilih salah satu emailnya untuk masuk ke Google Meet ya guys. Nah, setelah mendaftar, lalu kalian klik lanjut ya guys, klik lanjut, klik yang saat aplikasi digunakan. Dan setelah masuk, kalian dapatkan link untuk dibagikan, ketuk rapat baru untuk dapat link yang bisa dikirim kepada orang yang ingin diajak rapat. Rapat Anda aman, tidak ada yang dapat tergabung ke rapat kecuali diundang atau diizinkan oleh penyelenggara. Nah, jadi nanti kalian dikasih link ya guys, itu tadi linknya, makanya linknya harus disimpan. Dan setelah ini kalian kembali lagi ya guys, kembali ke Instagramnya MOP. Setelah itu kalian klik lagi linknya. Dan masuk ya guys, melalui email yang tadi ya guys, yang buat masuk. Dan setelah kalian masuk, maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Ya, jadi nanti kalian akan bisa video callan atau karaokean bareng bersama Onyo jika beruntung ya guys. Jadi kalau kalian pengen bisa video callan bersama Onyo, nanti kalian tinggal klik linknya saja ya guys. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan nanti kalian bisa ngobrol dan karaokean bersama Onyo ya guys. Ya, itu saja dari saya ya guys yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.